welcome to my channel Unboxing Habit. Oke. Hari ini saya mau buat satu unboxing dan review pasal barang yang tengah trending sekarang, yaitu pot. Hari ini saya ingin review pasal pot ini, yaitu ARTERY Paltu. Oke. Langsung kita mulai, guys. Tanpa kita buang masa, kita sebelum kita masuk di dalam dia, kita tengok apa yang ada di dalam. Kita review dulu kotak dia, apa yang ada. Oke. Bagian depan begini. Dia ada tulisan ARTERY, A Tony B Project Paltu. Oke, bagian bawah pula, For Your Happy Vape Experience. Oke. Begitu saja. Bagian kiri. Oke, bagian kiri dia ada Facebook dan Instagram, yaitu @ARTERYVapeOfficial. Oke. Di bagian kanan pula sini ada QR code. Ini model Paltu 3 ml. Oke, model yang saya beli ini ialah 3 ml, dan ada security code-nya juga. Ini ialah security code ya. Oke. Sebelah kanan ada satu website tentang ARTERY inilah, www.arterywaper.com, dan di sini ada barcode, ada Paltu 3 ml gunmetal. Oke, ini dia gunmetal warna dia. Oke, bagian belakang pula, ini ialah caution, ada 3. Kamu boleh baca sendiri, sebab saya ini malas membaca lampu panjang. Oke. Bagian bawah made in China, ada logo-logo ini. Design by ARTERY. Oke. Bagian atas ARTERY, just ARTERY, simple. Bawah Paltu. Oke. Nice. Oke, langsung kita tengoklah di dalamnya, guys, ada apa. Kita buka dulu. Alright. Oke. Ini ialah mod pot ya. Oke. Begini. Kita tengok dulu apa yang ada di dalam kotak. Aksesoris yang diikutkan. Oke. Alright, yang pertama ARTERY certificate. Sijil. Oke. Sini ada tulis, this product has been tested and proved to be qualified for delivery. Oke, maksud dia ini produk sudah kena coba dan di qualify lah. Oke lah. Oke. Yang kedua. Oke, ini ialah warranty card depan ya. Dan ini yang penting ialah user manual. Oke, dalam user manual ini ada mengatakan bagaimana mau guna dia semua. Jadi kita tengok serba sedikit lah apa yang ada di sini. Oke, ini bahasa udah paham. Kita tengok. Oke, ini bahasa English. Product parameter. Alright. Dimension, dia punya size 83/43/17 mm. Oke. Okay. Tebal juga. Material dia alloy, aluminium alloy 6063. Warna dia ada 4 jenis, black, red, gunmetal dan purple, tapi saya ambil yang gunmetal. Output voltage 3.2 hingga 4.2 volt. Battery capacity dia 1000 mAh. E-juice capacity. Nah, yang ini cartridge dia lah. Dia ada dua jenis, ada yang 3 ml dan ada 2 ml. Tapi biasa di Malaysia ini 3 ml. Yang macam di luar-luar tuh 2 ml lah. Oke, okay. Micro USB charge, support charging current 800 mAh. Dan airflow dia ada support. Oke. Okay. Oke, okay, bagian bawah. Oke, okay, sini. Ini cara-cara dia macam mana mau replace coil semualah. Oke. Di sini pula, oke, ini pun penting. Untuk pot ini dia ada 3 indikator
warna lampu, yaitu red light, purple light, dan blue light. Yang ini red light nih, dia punya capacity battery tinggal 5% hingga 15, purple 15 hingga 50%, blue light 50 hingga 100. Jadi kalau macam full tuh dia akan warna biru lah, kalau tinggal setengah dia warna purple, dan kalau merah kamu perlu cas sudahlah, sebab di sini pun dia ada cakap kalau red light dia flash 5 kali, dia punya battery tinggal 5% atau hingga 15% lah, jadi kamu perlu cas. Oke. Oke, tidak ada lagi yang penting. Ini ada LED light will turn off when the battery is fully charged. Ini maksud dia kalau full dia akan berhenti sendirilah, dia tidak akan cas terus. Oke. Oke, ini manual dia. Oke, dalam kotak ini ada USB charge. Oke, USB saja, dia tidak bagi adapter, hanya USB. Dan di sini ada coil. Sebenarnya coil yang dia bagi ini ada dua, tapi satu ada di dalam. Dan dia ada dua jenis, satu 1.2 ohm dan yang di dalam nih 0.6 ohm. Oke. Dia ada bagi getah untuk spe dan getah penutup pun ada. Oke. Oke. Sekarang langsung kita tengok. Oke, ini dia. ARTERY. Oke, bagian depan dia cuma ada tulisan ARTERY. Oke. Dan dia punya fire button nih rata, flat. Maksudnya kalau kita tengok dari sini kan, dari sisi kita tidak akan nampaklah, dia tidak yang terkeluar. Jadi maksudnya bagi saya, pendapat saya, pot ini selamat. Bila kita letak dalam poket, kalau kita tersentuh dia tidak senang tertekan. Nah, dia begitu saja, flat. Oke. Oke, bagian depan pot ini dia ada dua desain, dia ada dua garisan atas dan bawah. Bagian belakang pun sama, dia ada line atas 2, bawah 2. Oke. Bagian sisi sebelah kanan dia tiada apa-apa tulisan. Sebelah kiri, oke, sebelah kiri dia ada tulisan PAL2. Dia ada ini lampu, indikator lampu. Itulah yang tadi saya cakap tuh, warna merah, warna biru, warna purple. Inilah dia akan marak, hanya satu. Ini USB port dan ini ialah airflow dia. Dan PAL2 ini dia ada satu straight line dan ada function. Function dia kalau kita tekan, kalau kita sedang guna kita tekan, tapi kita tertutup sini airflow dia. Airflow dia masih tetap ada. Dia akan melalui inilah garisan nih. Oke. Untuk bagian dalam. Oke, dia punya oke. Bawah pun ada. Bawah Tony B Project All Copyright Reserved by ARTERY. Sini ada logo-logo. Oke. Nice. Oke, kita coba buka. Oke, tempat buka dia ialah di sini bawah. Oke. Yang kamu nampak ada dua magnet sini. Magnet tuh dia akan melekat untuk sini satu dan di bawah ini ada satu. Jadi kita tidak boleh pasang terbalik lah, kalau kita pasang terbalik dia tidak akan melekat. Oke. Dia mesti ada satu saja cara dia ialah di bawah. Oke. Dan kalau kita goyang di sini dia tidak berapa feet. Mungkin memang dia punya desain. Oke, itu enggak apa. Oke, kita coba tengok di dalam. Oke. Di dalam ini, oke, ini ialah cartridge dia 3 ml. Di dalam dia kita try buka. Sini dia ada tulis push. Oke, kita push ke bawah sedikit. Cara buka dia, kita akan push dan kita akan tarik pelan-pelan lah. Ah, begitu. Ini ada 3 konektor dia. Oke.
dan ini ialah cartridge. Oke, di sini ialah airflow dia. Kamu boleh nampak flow. Kamu boleh adjust lah. Kalau kamu mau, kamu suka full, kamu boleh adjust dia full, setengah pun boleh. Oke, ini ialah tempat refill. Ini getah dia, lubang refill. Oke, guys, langsung kita coba buka, kita tengok di dalam. Oke, cara dia kita pusing dia. Hingga oke, guys, ini ialah OCC dia, 1.2 ohm. Oke, boleh buka begini, simple, just simple OCC dia. Ini penutup. Dan sini ada lubang. Dan guys, kalau macam contoh kita mau tukar flavor, kalau kita mau cuci, kita mau tukar lah, kita mau tukar flavor, kita tidak mau ada rasa lain, cara dia kita cuma buka 4 pin nih, dan kita tarik, ada getah di dalam tuh, kita boleh cuci dan kita pasang balik lah, gitu saja. OCC begini, pasang dia. Oke, oke guys, ini dan cara pasang dia. Oke, begini. Just begini. Okay, guys. Sekarang saya mau memperlihatkan kamu. Saya ingin memasang flavor. Okay. Di sini saya menggunakan flavor bangsawan, stocknik, honeydew pineapple, 50 biji, 50 biji. Okay. Satu lagi saya mau bagi tahu kamu, kalau OCC seperti ini 1.0 hingga 1.0 ke atas, dia sesuailah pakai flavor shotnik. Oke, okay? 50 mg ataupun 35 mg gitu. Tapi kalau kamu ingin pakai flavor yang free base, kamu sesuai pakai 0.6 ohm lah OCC dia. Jadi di sini saya pakai 1.2 ohm atau 1.0. Jadi saya pakai inilah shotnik honeydew pineapple. Oke, langsung kita coba, guys.
kita menunggu 3 hingga 5 menit supaya flavor dia masuk betul ke OCC. Oke, di sini saya ada beli satu stiker untuk body dia supaya nampak lebih cantik. Sekarang saya coba pasang supaya nampak lebih cantik. Ini tuh stiker. Beginilah rupa dia selepas dipasang stiker, berbeza dari yang kita buka tadi dan ada stiker, nampak cantik. Sini ada paltu tulisan dia, depan ada lucky strike cigarette is toast, sebelah sini ada ARTERY stickers. Oke, sekarang kita langsung try. Oke, cara untuk pasang dia, klik 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lampu merah ini maksudnya off. Tekan lagi 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, artinya lampu biru ini dia sedang on. Dan saya akan coba. Oke. Asap dia pun boleh tahan, rasa dia pun oke. Jadi mungkin sampai di sini saja video saya unboxing dan review serba sedikit tentang ini ARTERY Paltu. Jadi saya harap kamu suka video ini. Kalau kamu suka, kamu boleh subscribe saya, kamu boleh like, kamu boleh komen. Jadi kalau boleh, kamu jangan lupa, kalau kamu subscribe, kamu jangan lupa tekan lonceng tuh supaya kamu dapat notification tentang next video yang akan saya buat tentang unboxing juga, tapi mungkin benda lain. Jadi lepas ini saya harap dari video ini boleh membantu kamu atau boleh memanfaatkan kamu. Siapa yang ingin try pot seperti ini, itu pot ARTERY Paltu. Jadi sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada kamu sebab menonton video saya ini, dan jangan lupa tekan subscribe, share, komen, dan like. Oke, thank you, bye.